aku Fujas, berasal dari Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Di tema video ini, aku mau berbagi tutorial makeup fantasi yang bertemakan Green Bird Wali Jambu. Jadi dari sebuah judul itu diangkat dari kekayaan fauna yang dimiliki oleh Nusantara. Namun kekayaan ini belum banyak orang yang mengetahuinya dan paling tepatnya persebarannya di Jawa Barat. Dan teruntuk kalian yang ingin mengetahuinya dan bagaimana sih bisa dituangkan dalam sebuah make up, so keep watching. Merupakan salah satu fauna kekayaan yang dimiliki di Nusantara ini, yang memulai persebarannya dari Jawa Barat. Namun, burung ini tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi burung ini memiliki warna yang sangat indah dan sangat cantik, dan memiliki karakter yang sangat pemalu. Lalu, bagaimana masyarakat banyak mengetahuinya? Jika memang burung ini memiliki karakter yang selalu bersembunyi di antara dedaunan yang rimbun dan juga untuk merawat anak-anaknya. Kebanyakan burung ini juga hanya terlihat sendirian ataupun berpasangan. Namun, mereka juga banyak berkumpul di pohon yang berbuah pada saat mereka makan. Wali jambu biasanya memakan buah-buahan kecil langsung dari pohon. Dan terkadang buah-buahan yang jatuh langsung dari pohon maupun terkadang bisa makan apa yang bekas dari makanan hewan lainnya. Seperti monyet. Suara wali jambu ini juga terdiri dari rangkaian 4 sampai dengan 5 nada.
burung pemalu ini sangatlah merdu. Dalam satu detik yang diulang-ulang kurang dari 10 kali pengulangan. Dalam kehidupan mereka, bisa kita ambil bahwa pesan yang disampaikan dari burung walik jambu dalam kehidupannya, bahwa seorang pemalu bukan berarti tidak suka bersosialisasi maupun tidak kasih sayang. Namun, mereka memiliki kasih sayang kepada siapapun, dan bahkan dalam kehidupannya mengajarkan, teruslah selalu mengepak sayap ya yang indah untuk kehidupan, dan jadilah air bersih yang terus mengalir dan bermanfaat bagi sekelilingmu, dan jangan sekali-kali kau mengotorinya. Jika terkotori, maka sekelilingmu akan terkotori juga.